Hamdan Zulfa ke istana sebagai ketua syarikat Islam untuk membicarakan permasalahan ekonomi dengan Presiden Joko Widodo. Meski demikian, saudara, isu sebelumnya bahwa dirinya menjadi kandidat Jaksa Agung jika ada perombakan kabinet membuat kedatangannya di istana menjadi hal yang menarik. Apalagi kemarin, Presiden PKS Sohibul Iman yang awalnya mengaku datang hanya untuk memberi undangan acara PKS ke Presiden Joko Widodo, ternyata membahas masalah politik. Ada berita bahwa Bapak akan diproyeksikan menggantikan HM Prasetyo Gimana? Tadi kan tidak ada pembicaraan itu. Tidak ada pembicaraan itu karena memang hari ini saya sebagai Ketua Lasnah Tanfiziyah Syarikat Islam. Jadi di luar forum ini sudah ada pertemuan sebelumnya. Di luar forum juga tidak ada.